Okay, assalamualaikum guys. Lama tak berjumpa ya. Hari ni saya nak buat satu video review tentang satu produk ni. Produk ni yang mana produk ni adalah keperluan untuk seorang keyboardist je. Orang lain tak tahulah, dia tak pakai kot benda ni. Keyboardist memang perlu benda ni. Sebab kalau tak ada benda ni, katun bunyi dia. Bunyi piano tu akan jadi katun. Tak tahulah kalau ada yang terror boleh main tanpa benda ni, tapi setahu saya memang dia akan jadi katun. Jadi jom kita tengok apa benda yang saya nak review hari ni. Okay guys, inilah dia yang saya cakap tadi tu, keperluan untuk seorang keyboardist je benda ni. Okey, ini nama dia sustain pedal. Okey, sustain pedal ni saya sebenarnya dah ada tapi dah rosak sebab tak tahulah apa dia punya rosak dia tu. Okey, saya tunjuk yang lama. Ni nama dia apa? Shirop. Okey. Tapi ni lama jugaklah saya pakai. Boleh tahan lah. Akhirnya jahanam juga. Okey, kita ganti dengan yang baru. Okey. Ganti dengan yang baru, ini dia. Okay, wah, mantap guys. Model ni nama dia Nectar NP2. Tu dia. Okay guys, dalam banyak-banyak model, kenapa saya ambil model ni? Tengok dia punya. Solid guys, solid dia punya ni. Okey, kita letak je atas keyboard ni. Kotak ni tak ada apa ni, apa benda ni. Okay, kita buang dia. Okey, dia punya solid guys. Berat guys. Yang istimewanya Nectar ni, Nectar sustain pedal ni, dia ada switchable polarity. Kalau yang main keyboard tu akan tahulah apa benda switchable polarity ni. Maksud dia, sesetengah sustain pedal, kalau tak ada switchable ni, tak ada switch ni, dia hanya boleh pakai untuk keyboard tertentu je. Okay, kalau yang macam ini, kita boleh pakai dekat semua keyboard. Contoh benda ni duduk dekat satu, katakanlah satu. Okay, satu, kita cocok je, dia bunyi sustain terus, tak tekan lagi dah sustain. Jadi maksudnya kita kena pakai yang nombor 2. Pakai nombor 2 barulah dia, kita akan boleh pakai dia betul-betul sustain pedal. Tekan baru sustain. Lepas dia tak sustain lah. Macam tu. Itu kelebihan untuk yang kalau ada switch ni. Lepas tu dia punya bentuk, solid guys, solid. Saya suka. Sekarang Nectar dah keluarkan satu model yang agak impresif lah. Sebab solid. Sebab dia punya tekan pun sedap. Sebenarnya sebelum review tadi, saya dah try. Saya dah try dulu. Dia punya, dia feel dia tu macam lebih kurang nak ke arah, boleh katakan 70-80% lebih kurang pedal piano. Piano, grand piano betul. Dia punya pedal tu lebih kurang macam tu rasa dia. Feel dia. Saya set up dulu. Okay guys, itu sajalah untuk review kali ni. Sesiapa yang nak dapatkan ini, Nectar NP2 sustain pedal, boleh dapatkan di Music Bliss dengan harga RM85 guys. Murah. Salah satu sebab kenapa saya ambil yang ini berbanding dengan M Audio,
Sebab yang ini murah. RM85. Kalau bodek-bodek, bolehlah murah lagi sikit. Boleh dapatkan di Music Bliss. Apa yang saya boleh cakap, saya puas hati dengan kualiti. Kualiti tu maksudnya kualiti produk ni, kualiti spring dia, kualiti dia punya pembuatan ni. Sebab saya pernah beli dulu, dia boleh patah yang dekat sini, dekat tengah-tengah ni, yang hitam. Yang ini insyaAllah tahan kot, sebab nampak, nampak dia punya buatan tu agak solid. Okay, sesiapa yang nak dapatkan, boleh dapatkan dekat Music Bliss. Okay, untuk itu kita berjumpa lagi di lain kali. Assalamualaikum.